Kita masih ngambil-ngambil ikan kecil disebutnya teh burayak, genol, dan sebagainya. Ayo. Come on. Oh. Ini bro. Halo. Berhasil sedikit, bro. Mantap, mantap kan. Ya, kita kan gak nanam, bro. Iya. Kita cari di alam aja. Ini seadanya di alam aja ya. Seadanya di alam. Iya, bro. Gak apa-apa, bro. Seadanya di alam. Iya, ada dua sedikit, bro. Lumayan dua gitu. Oh, alinya biasa nak ayah alinya. Ah, ya cang. Ayah cang, dia ingin cung. Dia. Kita awas. Bes. Sip. Nah, ini gimana dulu tiga lah. Oke, bro. Di sini ada ini nih. Apa nih? Kita ada semacam sawi liar ya. Wis, mat. Oh, ini, sawi liar. Ini bisa dimakan enggak nih kira-kira? Bisa dimakan, cuman kalau sama yang ini yang bisa ditanam di kebun ini agak pahit dikit, enggak apa-apa. Oh, agak pahitan ya. Kita coba aja enggak apa-apa. Coba ya. Oke. Okay. Coba ayo dipungitin. Ajib. Ajib, 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 ajib. Ya. Pokoknya terus panteng di channelnya Iwan Oke Garut ya. Oke. Okay. Kita terus ngalaburayak. Pasak, bro. Sawi liar. Mantap. Sama ikan, bro. Ish, ajib. Ayo. Sawi liar. Ini masih nyari-nyari nih, Mak. Karena kan ini sawahnya sangat lebat sekali nih, ya. Lebat sekali. Nah, ada satu, bro. Besar, bro. Iya, sip. Asik. Mantap. Oke, bro. Ya. Kita sudah dapat beberapa ikan kecil. Ya. Dan juga ada sawi liar, ya. Siap. Karena kita kebetulan cuaca sebentar lagi hujan, bro. Ya. Kita manfaatkan dulu apa yang kita dapat ini, ya. Kita siap. Akan masak menu goreng buraya. Ikan apa napa ya? Ikan apa ya ini namanya? Ikan cere ya? Ya buncenang lah. Ya ikan cere, ikan kecil-kecil. Iya betul. Cere, dimasak sawi liar. Tumis sawi ya. Oke, yuk. Come on. Let's go. Oke, Bung Iwan di sini kita lagi langsung goreng ya ikan buncenang atau ikan cere atau ikan kecil betul, lah ya. Betul, betul. Heeh. Nanti topik kita itu karena seadanya kita goreng ikan cere tambah tumis sawi liar ya. Oke. Okay. Ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Yuk, pokoknya tonton terus ya. Hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Pokoknya luar biasa sekali. Luar biasa lah. Ini langsung bro, kita masak nih ya. Cuacanya ini agak sedikit mendung, bro. Iyalah, enggak apa-apalah. Kemarin mah cerah banget ya. Cerah, bro. Ini ikan barusan ikan cerenya atau boncenang atau genol atau lagi. Ini sekarang lagi dimasak nih ya. Sekarang kita masak. Mungkin selain kita masak ikan, nanti juga akan tumis sawi liar. Sawi liar. Bukan sawi liar. Bukan. Sawi liar. Sawi liar. Atau sawi liar. Kaiwan tolong dong semangat Kaiwan semangat ya. Iya, ayo. Semangat ya, jangan lu biarkan hujan datang pada waktunya. Iya, betul. Kita kita ya. Begitulah pemirsa. Ini ya, ikan-ikan kecilnya udah pada matang. Sedikit. Alhamdulillah nih ya. Sepertinya ini udah matang ya. Udah matang, bro. Alhamdulillah. Udah matang, bro. Udah matang. Nah, awas. Wah, enggak gubrak enggak hanap. Waduh. Mantap. Oke, inilah mungkin tadi nih ini ya. Hasil tangkapan ikan tadi alhamdulillah sudah matang. Sudah matang sematang-matangnya kita coba nih ya. Nguna. Mantap. Nguna. Nguna. Pokoknya enak
luar biasa sekali lah. Mantap, mantap. Luar biasa. Luar biasa sekali nih ya. Sekarang kita tinggal tumis ini. Sawi liar, bro. Sawi liar, sawi liar. Bukan sawi liar, sawi liar. Sawi liar. Oke, kita buang aja ya. Buang ini udah jadi nih ya. Udah jadi nih, udah jadi alhamdulillah. Oke. Okay? Oke. Mantap, mantap, mantap. Ya, minyak kita sekarang ya. Sawi liar. Langsung aja kita masukin. Oke. Okay. Ini tanpa bumbu apa-apalah. Ya, enggak apa-apalah. Langsung aja, bro. Sawi liar. Wih, tuh suara apa? Ayo, bro. Ayo, bro. Ya. Oke, bro. Oke, pokoknya, bro. Ajib lah. Inilah sebentar lagi mungkin ini matang nih sebentar lagi ya. Sebentar lagi ini matang. Ya, bujur aja. Ini sebetulnya enggak perlu lama. Api gede besar. Sama gak perlu lama, Kang Iwan ya. Ini durasi beberapa menit juga udah mateng ya. Untuk semuanya, pokoknya kita coba ini sawi liar. Apakah ini enak dan bisa dimakan? Oh, ya. Udah mateng. Bentar lagi berateng. Ya, bentar lagi berateng ini ya. Pokoknya terus banteng aja, berateng pokoknya. Ya. Sorry bro, ya. Gue gak begitu pasti bahasa Indonesia ya. Nanti ada teksnya kan, berateng ya. Ini coba ditiupin dulu itu sininya. Ya, kita tiup lilin dulu ya. Loh. Wih. Ayo, pakai tenaga. Lisanse. Lisanse. Oke bro, bentar lagi matang bro. Udah Bung Iwan, udah kelihatan matang. Oke, kita siapkan. Siapkan apa? Siapkan wadah-wadahnya ini, wadahnya. Udah ini aja. Udah. San, berani san. Nah gitu. Tak. Kaje, karet san. Sudah. Galai san. Siap san. Oke, ini matang bro. Ini udah matang nih ya. Matang bro. Iya. Matang bro. Asik. Lap simpan. Ya. Oke, kita tuangkan. Ya. Ya. Dan kita palangkan. Oke, bro. Ini dia. Udah jadi. Menu kita. Ya. Ini ikan cere. Ikan cere. Sama tumis. Ini, ikan cerenya mana ini? Ini namanya ikan cere ya. Ikan cere. Ikan cere dan sama tumis. Sawi liar. Sawi liar. Sawi liar. Selamat menikmati. Ya. Wow. Kurang cobian lah tuangnya. Amazing. Ya. Yeah. Oke. Okay. Kita yeah. makan. Bawa sana. Udah, sip. Udah segitu aja dah. Oke. Okay. Kita makan-makan ya. Makannya pakai daun. Daun apa ini? Daun. Pulus. Bukan. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan kita bawa nasi dari rumah ya. Betul. Cukup sedikit. Cukup lah. Cukup sedikit buat tujuh orang cukup lah. Ini mau diamparin, mau diginiin lah ya. Nah, giniin aja lah. Iya. Oke. Gimana rasanya ini sawi? Jadi makan. Mana ini? Coba dulu. Kita coba ya. Kita coba bagaimanakah rasanya sawi ini. Oke. Dan juga kocekin. Wih. Coba Kang Iwan, coba dulu Kang Iwan. Kalau pahit burak ya. Silakan Iwan. Kita zoom dulu nih. Zoom dulu. Biar mantap nih, biar mantap ya. Ah, ini resep. Ikan cere sama sawi liar ala Iwan. Oke. Okay.
Oke, selamat menikmati ya. Kita makan-makan dulu nih, ya. Oke, silakan, ya. Silakan, silakan. Ya, ya. Silakan. Makan. Silakan. Ikannya, Bro. Mantap ikannya, Bro. Jadi, silakan, Bro. Gimana nih rasanya? Enak. Jadi ini rasanya sawi liar ini. Sebetulnya enggak pahit. Rasanya luar biasa sekali. Enggak pahit. Walaupun enggak pakai apa-apa. Ngerayu kok. Jadi nikmat. Cuma ini, Bro. Penyedap rasanya, Bro. Enggak diapa-apain lagi, Bro. Waduh. Dan ini ikan burayaknya. Ya. Ikan burayak, ikan geno atau non? Care. Ikan kecil. Luar biasa. Ini yang ada di sawah itu energinya gizinya wah. Energinya positif ya. Positif. Perasaan gue baru sekali udah habis. Udah habis tadi. Yang masak rawon gue. Pokoknya enak lah. Bisa dicoba di rumah ya. Atau mungkin yang lagi ke kebun atau di sawah di mana aja yang mau nyoba kayak gini silakan coba aja. Oke. Okay? Terus pantang di channel YouTube-nya Iwan Oke Garut. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen dan juga di-share. Karena itu semuanya gratis. Oke. Okay? Sama nanti ditonton di channel selanjutnya apa keseruan di channel Iwan Oke Garut selanjutnya. Oke? Okay? Betul. Terima kasih, dadah. Dadah. Hei, dadah dong. Dadah.